karakter per kepala 2 juta dan atomic dengan Ultra Ultimate mampus ya dengan damage 8,1 juta samurai yang melawan si Genos dan ini dia serangan Genos, apakah atomic samurai bakal langsung mati tuh dengan serangan si Genos. Bam. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video ini kita bakal melihat ya bannernya Atomic ya. Untuk pecinta Atomic Samurai, ini Atomicnya lagi di red up ya. Jadi buat kalian yang pengen mendapatkan Atomic Samurai, monggo digaskan ya. Dan mungkin masih banyak yang bertanya, ini Atomic Samurai ya masih worth it atau enggak untuk sekarang ya. Semua karakter ya kalau di build maksimal masih worth it ya. Oke, dan untuk membuktikannya kita bakal coba lihat ya. Kita bakal coba lihat ini di server 10 cuy, di servernya Xiao ya. Ini Atomic Samurai-nya Xiao ya, atau Atomic Samurai yang ada di servernya Xiao cuy. Dan kita lihat ya, untuk Atomic Samurai ini BP-nya itu 3,7 juta ya. 3,7 juta dengan limit break bintang 5, awakened bintang 4 cuy. Dan kalau misalkan Atomic ya nggak berkipsek, mending di delete ya. Kita lihat cuy, ini Atomic-nya berkipsek atau enggak. Dan Atomic-nya sudah berkipsek ya. Kipsek bintang 3, kemudian insignia-nya sudah bintang 4, dan gear-nya attack-attack persentase, attack speed, attack-attack persentase, dan attack speed ya. 2 attack speed, 2 attack-attack persentase ya, walaupun nggak satu set ya. Tapi Atomic lebih bagus sih menggunakan set Knight ya. Oke, dan untuk buff gear-nya kita lihat ya. Untuk buff gear-nya ini, dia menggunakan attack 20%, SP bonus, attack, speed bonus, attack, defense ya. Kemudian untuk duelist-nya, critical. Oke, satu critical, kelas S buff-nya dia damage rate 2, mantap jiwa cu. Dan kita lihat ya, untuk status Atomic Samurai-nya. Oke, dan untuk status Atomic Samurai-nya, kita bisa melihat ya, untuk attack-nya 660.000 GG cu. Atomic dengan attack 660.000 ya. Kemudian defense-nya 90.000, HP-nya 2,5 juta, speed-nya 572, critical 40% ya. Oke, dan gue penasaran, ini Atomic itu masih berguna gak sih? Masih berguna gak di arena cuy ya? Kalau digabungin ya bersama si Mosquito ya, bersama Mosquito, kemudian bersama si Watchdog Man, kemudian kita gunain core-nya, core si Psychos ya, gunain core-nya si Psychos. Dan sisanya bisa menggunakan buff attack ya, bisa menggunakan Dr. Genus ataupun Chill Emperor ya. Oke, dan langsung saja bakal kita lihat di arena ya, squad yang digunakan oleh Atomic Samurai zaman now. Let's go. Oke guys, dan ini dia ya untuk sekuatnya Atomic Samurai cuy. Sekuatnya ini ya seperti ini. Kita lihat ada Carnage Kabuto, Atomic Samurai, kemudian Mosquito Girl ya, kemudian Psychos, Sky King, dan juga Watchdog Man ya. Oke, okay? Harus menggunakan 3 Esper ya. Espernya si Psychos, Mosquito, sama si Sky King ya. Oke, okay? Dan kemudian untuk Atomicnya bisa dirubah-rubah ya sesuai dengan posisi lawan cuy ya. Bisa digabungin atau disebarisin bersama si Watchdog Man ya, atau enggak cuy ya, terserah kalian mau bagaimana. Tapi ini mungkin sekuat meta sekarang ya. Dan kita bakal melihat ya apakah Atomic ya bisa menang melawan Genos ya, atau bisa survive dari ledakan si Genos atau enggak. Let's go. Oke guys, dan untuk pertandingan pertama kita melawan Babang Jack ya. Dan di sini kita lihat ya, untuk Atomic ya kita satu barisin bersama si Watchdog Man. Dan speed pertama tentu ya Watchdog Man untuk ngeblok energi musuh, dan damage-nya lumayan 6,7 juta ya, ketiga karakter per kepala 2 juta dan Atomic dengan Ultra Ultimate mampus ya dengan damage 8,1 juta dan tiga karakter musuh menjadi atau terkena debuff shatter cuy. Mampus anjir ya. Nice, dan langsung diajar oleh si siapa namanya? Si Psychos ya. Nah, kita lihat ya. Genosnya sudah terkupur malu cuy ya. Sudah membungkuk malu ya, atau dia bersujud kepada Atomic Samurai ya. Oke, apakah bisa menang si Atomic Samurai ya melawan si Genos? Dan ini dia serangan Genos, apakah Atomic Samurai bakal langsung mati cuy dengan serangan si Genos? Bam. 13 juta dan Atomicnya kuat nih. Atomicnya kuat ya. Atomicnya tidak mati cuy, dan nyamuk musuh mati terlebih dahulu. Oke. Mantap di pertandingan cuy ya. Mantap di pertandingan ya. Atomicnya jadi kuat karena di satu barisin bersama si Watchdog Man. Jadi HP-nya meningkat 20% lebih lah ya. Mantap jiwa cuy ya. Ini kelemahan dari ya, kelemahan dari attacker-attacker zaman old anjir. Attacker-attacker zaman old itu ya, tidak memiliki unyielding cuy, tidak memiliki immortal ya. Contoh Atomic Samurai, kemudian Tatsumaki, itu dua karakter ya, atau dua AOE terhebat pada zamannya tuh ya. Kedua karakter tersebut tidak memiliki unyielding, tidak memiliki immortal. Jadi satu kali mati sudah mati cuy. Beda dengan AOE zaman sekarang ya. Contoh Genos yang memiliki immortal. Oke, okay, nice, dan pertandingan kita menangkan ya. Nice, mantap.
Oke guys, dan di pertandingan ini ya kita bakal coba untuk melawan Igio ya. Kalau tadi kan nggak ada Aloy, nah sekarang ada Aloy ya, bisa kedekres sampai dengan berapa juta tuh. Kalau dulu ya kedekresnya 2-3 juta oleh si Aloy ini ya, oke. Dan speed pertama dimenangkan oleh Watch Dogs Band dan langsung dihajar oleh Genos musuh ya. Genos musuh mengeluarkan ulti di sini langsung rasain Sogaku, langsung hajar Atomic Samurai. Untung gak crit ya, 12 juta dan Atomicnya gak mati ya. Walau gak disatu barisin bersama Watch Dogs Band, tapi gak mati, oke. Atomic kita masih gak mati ya. Apakah di sini Atomic Samurai bakal bisa memenangkan pertandingan melawan si Genos ya? Kita lihat saja cuy ya. Atomic kejam, mampus tadi cetir. 7,2 juta ya cuy, turun cuy, lumayan cuy, turun 2 juta 3 jutaan cuy, turun 2 juta 3 jutaan ya. Oke, nice ya, yang kampret nih si Aloy ini cuy, ngedecrease damage yang masuk gitu cuy. Oke, Sugiwa Kawaru Kageru fragmented please, mantap anjing, mati lo 5,9 juta ya, dan sisa 5 lawan 5. Oke, 5 lawan 5. Oke, duel damage cuy, duel damage antara Babang Genos melawan Atomic Samurai yang sudah berkipcek ya. Atomic berkipcek, Genos enggak. Cuak aja, mampus, Aloynya mati cuy, Aloynya mati ya. Oke, dan tersisa 3 kata langsung diajar oleh si Watch Dogs Band. Ini beruntung aja kita ada Watch Dogs Band cuy. Jadi energi musuh ke reduce ya, atau ke block ya. Blok anjir. Tapi kalah cepat ya, Atomic kita kalah cepat. Apakah Atomic bakal mati dengan damage 8 juta? Enggak ya. Yang mati nyamuk, ini Atomicnya kuat loh cuy. Atomicnya kuat loh, nggak mati-mati dari tadi. Kampret, dan setternya masuk terus ya. Oke, dan si Psychosnya mati ya, terkena serangan dari Atomic Samurai. Malah ketawa lagi si kampret, malah ketawa lagi ya. Oke, kita hajar lagi tuh tersisa Genos di sini dan juga si Phoenix Man ya. Apakah mereka berdua bakal mati oleh Atomic Samurai kita ya? Kita lihat saja pertandingannya cuy. Untung nyerang bagian belakang ya, untung nyerang bagian belakang cuy. Oke, nice pukulan biasa dari si Kabuto. Dan ini dia ya, kita mulai lagi dengan Watch Dogs Band. Hajar Watch Dogs, hajar cuk. Random tackle, mampus. Gak mati cuy, gak mati cuy. Oke, ayo dong, hajar dong, hajar. Rasain Sogaku, mencel anjing. Oke, nice, 5,2 juta. Jangan kalah dong, jangan kalah dong. Atomic kejam, mantap, pecah. Gak mati-mati juga anjir, gak mati-mati juga. Oke, masih melawan cuy, masih melawan. Aduh, diterbangkan dong, unyielding dong kita, unyielding dong kita. Tenang, tenang, tunggu saja, sialan. Mampus tuh, pergi ke Isekai sono ya. Oke, dan hajar lagi dong menggunakan Watch Dogs Band. Jadi mati sih sama Watch Dogs Band ya, harusnya mati sama Watch Dogs Band. Oke, nice, dan pertandingan pun berakhir sampai di sini dengan kemenangan Atomic Samurai. Mantap jiwa. Oke guys, jadi ini dia ya untuk pertandingan arena ya, menggunakan meta lama yaitu Atomic Samurai di server 10 ya. Ini akunya milik Same Jaki dan Fragment ini ya cuy. Ini kenceng anjir, larinya kenceng loh. Atomic kayak gini kenceng larinya, walaupun Atomicnya belum berkostum ya, tapi seenggaknya sudah berkipcek cuy ya. Tapi seenggaknya sudah berkipcek. Dan gue pengen tahu di server 10 ini ya, apakah masih ada Xiao atau enggak cuy. Dan di sini gue enggak melihat akun yang namanya Xiao ya. Gue enggak tahu dia udah ganti akun atau enggak ya. Tapi di sini yang gue tahu ada si Tiger dan juga ada Ethnic. Ini Ethnic gue enggak tahu Xiao atau bukan cuy. Kalau ada yang tahu tolong komen di bawah. Dan untuk akun ini cuy, akun Atomic ini Same Jaki ini berada di ranking 21 dengan total BP 16,6 juta. Kemudian untuk stage-nya dia berada di ranking 78 dengan total bintangnya dikumpulkannya 1044. Dan untuk karakternya dia berada di rank 23 ya, dengan Atomic Samurai paling gede ya BP-nya. Atomic Samurai-nya ya betul, Atomic Samurai paling gede di berada di ranking 23 ya, dengan total BP 3,7 juta. Kemudian untuk klubnya dia berada di klub 2 Interceptor ya. Dan untuk pertamanya ID God. Oke, dan kemudian kita bakal coba untuk gacha Atomic Samurai. Enggak, gue pengen coba gacha satu aja. Gue pengen coba udah cuy, kita coba ampas aja cuy. Coba ampas aja ya biar enak. 32 22, mantap ya. Jadi enggak ada ganjil-ganjilan, biar genap semua cuy, biar genap semua. Oke, nice. Untuk figurinnya sudah nyampe ke grup 13 dan tidak memiliki Genos ya, tidak memiliki Genos dan juga Phoenix Man. Oke, dan untuk core-nya gue pengen lihat ya. Core-nya itu Chill Emperor, Genos, kemudian Tukang Isep, DSK, Dr. Genos, kemudian Amai Mas, kemudian di sininya cuy ya. Di sininya ada si apa namanya? Konspirasi itu si kampret lupa namanya, si Gioro atau Psychos ya, dan dia tidak memiliki Zombie Man. Oke guys ya, jadi ini dia sedikit review akun di server 10 ya.
player peternak Atomic sampai dengan 2021 ya. Thanks for watching and see you in the next video. Ciao. Salam ampas. Bari 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 b